Nah, saya jelaskan ini yang menu yang awal tadi, ini untuk diagnosis tadi. Yang ini untuk aduh, saya juga bingung ini. Harusnya di bawah satu-satu harus berapa. Nah, ini enter. Ini untuk ini aja apa? Settingan ya, kayak HP kan ada bahasa, bunyi atau apa. Nah, ini untuk memori. Wajib terkoneksi ke USB kalau memang dicolok ke USB. Oke, motorsikil, Pak. Benar, motorsikil. Oke, tunggu dulu dia. Nah, ini untuk waktu, untuk ini untuk software. Ini, Pak, di sini kan ada jamnya berapa? Ini. Iya, betul sama, Pak. Ngeprint? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Ini hanya untuk penganalisaan, diagnosis saja sama pembacaan. Universal. Kalau oh, ini universal, Pak. Ini kayak ini kan. Ada Yamaha, ada yang ini. Makanya saya minta Yamaha. Ya, kita tes, Pak. Upgrade itu gimana nih, Pak? Apa? Belum mengupgrade. Itu kan belum membaca. Nah, itu masalahnya. Saya lagi masih kontak sama ini barang baru, Pak. Setelah kita masih kontak sama produsen pabrikan yang di Taiwan ya. Ini masih belum. Nanti saya misalnya saya minta absennya sama nomor telepon. Kalau ada email ntar saya email. Saya email, Pak. Kalau memori bisa pakai port ini. Bisa port. Ya, bisa port ini, bisa memori jadi jambu. Iya. Ketika masukin dia langsung otomatis. Ah iya, biasanya ada dua sistem. Saya belum tahu nih. Ada yang download dulu, ada launch. Jadi download dulu baru masukkan ke memori. Atau langsung download masuk memori. Itu entah gimana ntar nanti saya enggak perlu. Otomatis. Masuk Yamaha masuk itu semuanya. Ada pertanyaan, Pak? Oke. Lebih enakan ini timbang yang bawaan benda. Karena kalau Honda itu kan ada kursornya, oh harus pilih ini, pilih itu. Kalau ini kan pilih, ada gambaran langsung, oh kerusakan ini. Atau Honda ada 3 tombol ini. Tapi ini tuh, harap entah ini. Kadang-kadang gitu. Memori CU, nanti ada yang ini. Nah. Oh iya, saya lupa tadi. Tadi kan pilih motornya Indonesia, Honda. Tapi kalau LKS atau istilahnya untuk mempercepat kandasan, masuk aja ke other. Ini langsung dia otomatis, Pak. Otomatis cara penganalisannya. Jadi kita nggak milih OCB, Smith, Supra, nggak usah. Iya, betul. Bisa semua, Pak, ya? Bisa semua. Bisa semua. Kecuali Honda GL. Langsung genjot, Pak. Langsung genjot. Langsung sepeda. Oke, kita pindah ke Yamaha, Pak, ya? Oke. Kita matikan. Kalau Yamaha itu agak spesifik. Agak susah, Pak, benar. Jadi harus kunci kontak off, kunci kontak on. Iya. Tutupnya jangan lupa tutup lagi. Landing. Iya. Ini tahu udah lunas apa belum saya dikontak. Oke. Biar suaranya, Pak, cicit-cicit atau kes. Tulisin ya. CBR. Nah, kalau yang Yamaha kita harus pakai ini. Kalau yang udah blue core kita nggak usah pakai power supply. Jadi maksudnya ke kalau yang blue core ya. Tapi kalau yang udah blue core tinggal pakai yang ini aja, Pak. Ini masih power supply pakai baterai, Pak. Ada yang punya Mio J enggak? Yang udah blue core. Mio J blue core punya ada? Kemarin pakai yang kayak gini. Oke, masuk. Nah, di sini ada kalau yang di mana? Di Honda itu kan ada
konektor warna merah. Kalau yang blue core enak pak, langsung pak, langsung celok. Kalau ini harus cabut ini pak, yang biru, yang hijau, ya. Nah, meskipun kita kontak on, dia nggak nyala. Oh, kok rusak? Dia harus pakai power supply. Ya, tapi kalau yang blue core udah pak. Enggak usah. Kalau motor udah coba kan. Nah, di sini agak ribetnya pas waktu dia misalnya ini diagnosis. Bentar. Kita pilih Yamaha Indonesia. New Vixen atau Jupiter? Vixen pak. Nggak ada. Berarti atau ke auto search. Enter. Nah dia akan bilang kunci kontak on. Pasti. Dan agak data steam. Misalnya kalau kita ada sudah belum pak. Kalau ada perintah baru pak. Ya. Nih, langkah ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak, matikan, enter, kontak on, oh, baru bisa pak, baru starter. Dan datanya Yamaha itu pelit, kalau di Honda itu banyak pak, ada throttle, ada Fiat, air intake temperatur, kalau ini cuma 3 aja, jadi standarnya dia juga kayak gini. Pelit. Tapi sekarang makin ini, makin di depan. Semakin di depan. Iya, makanya. Oke. Kalau kita gas mau ya connect berarti temperatur kelihatan banget. Diagnosis kebesaran tidak ada. Kalau di Yamaha itu langsung ada. Kita cabut. Yang gampang aja pak ya. Ini untuk mewakili aja. Tapi sama aja. RPM 1400. Idle-nya itu rata-rata motor 1500 ya pak. Beda sama mobil. Ini saya cabut temperatur sensor. Temperatur kalau di itu kan EOT. Ini kalau dia ada. Dia kan nggak stabil nih pak, min lagi, minus, ya dia istilahnya ada trouble nih, oke? Motornya siapa itu? Mode diagnosis analisis, enter, ikuti langkah, langkah berikut ini matikan kontak pak, oke matikan kontak, tekan oke, nyalakan kontak lagi. Oke, tunggu dulu dia. Berikuti, matikan lagi. Ngerjain pak Yamaha. Nyalakan lagi. Proses. Enteni. Iya benar ya. Iya benar pak. Nah sensor TPS oke. Okay. Tekanan air. Tutupan HPmu itu. Oh. Kok bisa kayak ganti tipe apa? Ini. Iya, betul. Emang ya Yamaha yang tipe lama emang seperti itu. Yamaha seperti. Tapi yang kalau yang udah blue core hampir sama kayak ya Honda. Cuma ya gitu harus kunci kontak off, kunci kontak on. Oke. Nah, tapi lebih bagusnya lagi di sini adalah ada penyetelan CU. Penyetel CU. Jadi pengapiannya itu bisa dimaju mundurkan. Dengan alat ini bisa pak. Oke.
kita nyetelan GO. Ganti kontak off. Oh, suruh off lagi. On, on Pak. Ini bisa naik turun ya Pak. Bisa naik. Nah, ini kan minus ada plus. Kalau misalnya pakai Petramax biasanya dimajukan atau dibikin plus. Bahan bakar pertama. Ya betul. Dia istilahnya pengapian dimajukan. Jadi lebih efisien dan lebih kencang. Bentar. Oke baru keluar SP. Wah api ini sok kesini. Jarak jauh pol. Matikan Pak. Silian nih. Matikan Pak. Matikan. Oh ya. Best best. Oke. Ini nih. Hidupkan. Tuh 21. Diagnosis 21 ini temperatur. Kalau nggak tahu browsing di Mbah Google. Biasanya gitu saya. Artinya. Nah, temperatur ya 21 itu temperatur sensor. Kode. Kode. Oke, dimatikan. Matikan, Pak. Mau nyoba? Coba satu-satu ya. Ya punya motor dulu ya. Punya motor dulu.